Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Masa pandemi COVID-19 ini, wisatawan tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati nuansa perkampungan seperti di Pulau Dewata Bali. Karena di Jepara ternyata terdapat kampung wisata yang juga sudah mirip dengan Pulau Bali. Namanya adalah Udara Yoga dan ini berada di Kecamatan Tahunan Jepara. Seperti apa keindahan wisata Kampung Bali di Jepara ini? Berikut kita simak informasinya. Meski tidak 100% mirip di Bali, namun suasana di wisata Udara Yoga ini sangat cocok untuk merelaksasi kejenuhan pikiran setelah sibuk bekerja. Suasana sejuk di tempat wisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, ditambah lagi musik bernuansa Bali membuat betah para pengunjung untuk bersuah foto di setiap sudut tempat wisata. Seperti yang dilakukan oleh Laili dan teman-temannya ini, untuk mengisi waktu libur, dirinya tidak perlu berwisata keluar Jepara karena masih dalam pandemi COVID-19. Tanya suasananya, ya senang aja, adem, bisa menenangkan pikiran gitu kalau di sini, kayak relaksasi. Baru pertama kali ini atau udah pernah, Mbak, sebelumnya? Baru pertama, padahal udah hit selama kalau di sini. Ya tahu dari sini dari mana, Mbak? Dari sosial media banyak yang posting. Sementara itu, pemilik tempat wisata mengungkapkan bahwa konsep Bali diusung setelah dirinya lama bekerja di Pulau Dewata. Sejak tahun 2018, dirinya menyulap lahan kosong yang penuh semak belukar menjadi salah satu destinasi wisata. Dengan memadukan kain motif Bali serta patung dan pura, menjadikan tempat wisata ini mirip suasana di Pulau Dewata. Kita membentuk sesuatu taman atau gimana ya, susah juga untuk bicara. Kita gak ada niat sih untuk, cuma kita memang mendesain lokasi karena kita tinggal di Bali, ya kita model ala Bali gitu aja jadinya. Sesingkat kata seperti itulah membuat desain ala Bali. Nah dulunya ini tempat apa, Pak, dulu ini? Ini masih semak belukar dulunya. Semak belukar dan memang bener-bener masih nuansa hutan gitu. Jadi aku coba untuk mendaun ulang, saya bentuk serapi mungkin lah gitu. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya dari Jepara saja, bahkan ada juga dari luar daerah seperti Jogja, Semarang, Blora, dan Kudus. Tiket masuknya Rp5.000 per orang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Budi Utomo, Metro TV.